nanti efeknya itu apakah A, B, C, D itu berbeda. Jadi misalnya, oh ini tembakannya tadi apinya sampai sekian derajat Celcius atau kedinginan panas sampai tinggi, sehingga penanganan masing-masing itu berbeda loh. Selain bentuk dari yang terbakar. Ibu siapa? Tanti. Untuk was RAJD di saat terbakar itu nanti ada enggak perbedaan cara penanganan? Itu Bu ya? Yeah. Terus tingkat panasnya beda atau enggak? Itu jelas berbeda. Kalau timbul dari listrik itu panasnya suhunya justru lebih kecil. Tapi penanganannya rumit, mudah tapi rumit, dan sering terlupakan. Kalau kebakaran listrik, nanti biar dijelaskan Pak Kristiono untuk cara pemadaman dan penggunaan apa dan jenisnya. Nanti Pak Kristiono. Jadi saya kebagian terjunnya api, sifat api, klasifikasi. Nanti untuk apa dan cara pemadamannya saya jawab sedikit aja, mungkin jelas berbeda karena bahannya berbeda. Cara penanganan ada yang sama, ada yang berbeda. Yang jelas yang beda sendiri untuk bisa dipahami untuk karena diteruskan ini secara rinci sama Pak